Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya, Handika Harisaputra. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam diberikan kesehatan, rezekinya lancar, serta dalam lindungannya. Amin. Baiklah, di video kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya untuk meningkatkan jam tayang menggunakan paket data sendiri secara cepat, hemat, kemudian bisa juga mempercepat atau menambah banyak viewers. Oke, di sini kita cek dulu di YouTube Studio. Di sini kita lihat, saya akan cek dulu yang bagian ini aja, yang skor 1 jutaan hanya 7 menit. Di sini bisa teman-teman lihat, ini durasi video saya itu 10 menit 40 detik. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini ada durasi tonton rata-rata. Ini melebihi dari video yang saya buat, karena yang saya buat itu hanya 10 menit 40 detik. Lalu kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ikuti aja langsung caranya. Ini sekaligus untuk menambah jam tayang, menghemat paket. Apalagi paket saya ini hanya kurang lebih 1,5 giga atau 1 giga lah per hari. Oke, langsung saja ke YouTube. Di sini kita menggunakan akun tumbal. Akun tumbal itu yang bukan akun asli dari channel, yang disebut dengan akun palsu, untuk yang digunakan menonton channel asli. Contohnya seperti ini. Ini merupakan akun tumbal saya. Akan saya cari yang untuk nama channel saya, yaitu yang ini teman-teman. Di sini cara triknya yang pertama, bisa teman-teman gunakan playlist. Kedua, teman-teman juga bisa menggunakan secara tonton manual. Saya buka dulu. Misalkan di sini ada playlist. Nah, di sini saya ambil yang bagian yang ini, teman-teman. Nah, ini kan waktunya hanya 10 menit 40 detik. Tapi kok bisa video tadi itu sampai 25 menit ke atas? Itu caranya seperti ini, teman-teman. Teman-teman klik bagian titik tiga yang ada di sini. Nah, ini kalau untuk menghemat paket, itu pertama teman-teman gunakan yang bagian paling kecil ini, yang 144p. Karena kalau 144p itu ukurannya semakin kecil penggunaan dalam menonton video. Ini yang teman-teman gunakan. Ini merupakan langkah pertama. Setelah itu, untuk langkah kedua, sebagai pengejar jam tayang secara hemat menggunakan paket pribadi, itu teman-teman klik yang tadi ini. Di sini kan ada namanya kecepatan pemutaran. Nah, ini dia ya. Teman-teman klik yang bagian percepatannya itu 0,25. Di sini kelemahannya hanya satu, kalau kita menggunakan kecepatan yang ini, yang kecepatannya hanya 0,25 ini,
ini kelemahannya satu, yaitu viewernya semakin sedikit, namun jam tontonnya semakin cepat. Atau bisa dikatakan seperti yang tadi, yang punya saya yang tadi itu, yang mana video konten saya itu 10 menit 40 detik, namun durasi tonton di YouTube Studio itu sekitar 25 menit ke atas. Setelah itu, kalau teman-teman ingin mempercepat viewersnya secara kencang, itu teman-teman klik yang bagian nih. Semakin kencang dianya, maka teman-teman pun viewersnya semakin cepat bertambah. Ini bisa teman-teman lakukan secara berulang-ulang kali. Yang pastinya teman-teman menggunakan akun tumbal. Ingat ya teman-teman, gunakan akun tumbal. Jika teman-teman tidak menggunakan akun tumbal, itu bisa dijadikan nanti ke arah yang spam karena menonton channel sendiri, atau bisa jadi nanti jam tayangnya hilang. Ini langkah-langkah yang teman-teman lakukan. Ini contoh misalkan yang 0,25 ini kecepatannya teman-teman seperti ini. Nah, seperti inilah kecepatannya. Kalau ingin menghilangkan suaranya, kecilkan saja kalau ingin menghilangkan suaranya ketika menggunakan seperti ini, karena suaranya pun juga ikut lambat ya teman-teman. Nah, kalau yang menggunakan sistem mempercepat viewers dengan banyak itu seperti tadi, seperti ini teman-teman klik yang dua kali ini. Nah, seperti ini dan teman-teman. Semakin cepat dia memutar video. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya tunjukkan terlebih dahulu pada teman-teman. Ini tujuannya bisa memperhemat paket data pribadi bagi orang yang tidak menggunakan WiFi. Karena kita sendiri kan semuanya di sini tidak selamanya menggunakan WiFi, maka bisa teman-teman gunakan syarat ini untuk mengejar jam tayang, untuk menghemat paket dan pengeluaran. Kemudian, kalau ketika teman-teman berada di WiFi, itu bisa teman-teman gunakan untuk mempercepat viewersnya dengan cara percepatan tadi teman-teman. Itu bisa teman-teman gunakan sehingga nanti viewersnya cepat bertambah. Oke, barangkali cuman itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Semoga teman-teman bisa termotivasi untuk cara hemat dan efektif dan efisien. Ini juga tidak mengurangi jam tayang. Ini semakin bagus untuk tontonan jam tayangnya teman-teman. Semoga dari video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.